upacara Imlek ini, Ketua Panitia Imlek 2565-2014 bersama pihak panitia memberikan cindera mata langsung kepada Kapolda Sumatera Selatan dan Pangdam 2 Sriwijaya berupa lukisan. Sebagai ini adalah lukisan yang dibuat langsung oleh seorang guru besar, ya. Ya, kita persilakan kepada Ibu Paufun bisa menyerahkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sebelumnya kita juga undang Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, ya. Iya, Bapak Mayor Jenderal TNI Bambang Budi Waryono. Waktu itu saya ketemu sama Grandmaster, ya, guru besar kita. Jadi saya bilang kita akan waisak bersama. Mudah-mudahan para pejabat di Pangdam, Pak Kapolda dan ini hadir. Langsung dia, beliau dengan senang hati bilang, wah bagus sekali, dan tolong sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo, kita harus akui masyarakat Tionghoa diberi kelebihan jiwa kewirausahaannya. Mereka memiliki intuisi bisnis yang kuat dan pantang menyerah. Masyarakat Tionghoa sangat gigih dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sekarang ini, mereka bahkan tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi semata. Generasi kedua dan ketiga dari keluarga masyarakat Tionghoa memiliki pendidikan yang baik. Intuisi bisnis mereka dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Itulah yang membuat perusahaan-perusahaan milik mereka berkembang lebih pesat. Perusahaan-perusahaan itu menjadi pilar perekonomian dalam negeri dan menjadi penyedia lapangan kerja bagi banyak orang. Jaringan dan kekuatan mereka itu haruslah dimanfaatkan. Mereka harus diajak untuk bisa membantu masyarakat untuk memiliki jiwa wirausaha. Dengan itulah diharapkan jumlah pengusaha kita bisa bertambah secara signifikan. Diharapkan adanya sinergi yang baik antara pengusaha dan pemerintah yang mampu mewujudkan suatu daerah. Di sisi lain, pihaknya juga akan terus membangun komunikasi yang aktif dan meningkatkan pengamanan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Supaya membawa kedamaian, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Sementara itu, pada perayaan Imlek bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Saud Usman Nasution mendapatkan kejutan dengan pemberian kue ulang tahun. Bagi Kapolda Sumatera Selatan ini, perayaan Imlek menunjukkan kekompakan di Sumatera Selatan. Seluruh pihak bahu-membahu dalam mewujudkan keamanan yang baik dan kondisi tersebut mampu membawa perekonomian Sumatera Selatan semakin meningkat. Pihaknya bersama TNI akan terus meningkatkan pengamanan di Sumatera Selatan agar situasi kondusif ini terus terjaga. Ya, kegiatan Imlek yang dilaksanakan oleh Walubi dan Trayana, Majelis Tantrayana ini salah satu wujud bahwa setiap hari raya umat Buddha itu selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini salah satu bangunan untuk bagaimana kita kerukunan umat beragama ini. Nah, kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ya, menyambut baik dan sangat menghargai apa yang dilaksanakan hari ini dalam rangka meningkatkan hubungan antar umat beragama, antar umat sesama agama, dan antar umat agama dengan pemerintah. Nah, tadi sudah kita dengar bahwa acara ini dilaksanakan dalam rangka untuk merenung kembali apa yang telah dicapai dan apa yang ingin dicapai tahun yang akan datang. Nah, ini sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selamat kepada Walubi dan Tantrayana, Majelis Tantrayana ini yang telah melaksanakan perayaan Hari Raya Imlek tahun 2014 ini. Saya kira itu.
Biksu Vihara Fajra Bumi Sriwijaya Biksu Lian Yuan mengatakan perayaan Imlek ini untuk melindungi dan mengayomi tradisi budaya yang harus dipelihara supaya budaya tradisi itu tumbuh dalam persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia. Apapun suku bangsa, yang penting harus maju bersama, bukan makmur hanya sekelompok saja, namun makmur bersama. Om Hindu Sa, Hindu Sa, Sui Sui Sui.